jadi di sini gue nemenin Hasna buat pasang piercing lagi. Kita lihat dia deg-degan banget. Gue seneng nih ngeliatnya. Udah kan? Udah. Aduh sakit banget. Oh ini mah diputer lagi. Oh lu lebih sakit sih dari gue. Oke, lumayan. Udah. Ini artinya gede aja. Kalau tadi kan lebih apa namanya, iya. Cuma itu si pulpen yang atas boleh gak pusing gak? Panas sih, cok. Kayak ada ngomongin gue gitu. Lebih biasa sih diomongin orang. Wah, bagus sih. Emang sakit ya? Misalnya ada namanya aku buka harus dipijit, tapi itu enggak. Kalau misalnya kakak nih ada kelihatan benjolan gitu ya dibuka dulu antingnya dipijitinnya diginiin nih pakai kapas atau pakai tisu, tapi ini enggak ada. Iya harus tahan sakit. Biar keluar, jadi nggak ada benjolan, nggak usah bongkar pasang. Waktu itu aku bengkak, cuma gara-gara ke tarik ya? Iya, suka lama soalnya kalau ketarik itu, apalagi ke ketarik sisir gitu. Terus lama nggak bengkaknya? Apa? Lama nggak bengkaknya? 3 harian sih, tapi aku kempes sendiri. Kalau misalnya itu perawatannya sering dirawat, nggak boleh dipegang, itu cepet. Ya cepet ya? Ini aku ngerawatnya apa dong? Beli minyak minol boleh, dikompresin air panas pakai garam juga bisa. Minyak minol? Iya, di Guardian ada. Oh, di Guardian ada ya? Ribuan lah harganya. Oh, oke. Okay. Tiap hari minyak. Gitu diolesin itu? Kita tesin ribuan. Ayo kan? Ayo coba lihat. Oke, mulai. Kalau ini sakitnya gimana? Semenjak 2 minggu kan ini biasanya terlalu sakit sih, biasa aja sih. Kalau tidur gimana lo? Tidur gue masih ngadep sana sih. Gue kalau ngadep sini tapi masih enggak terlalu sakit. Berarti ya, masih kerasa ya? Masih kerasa. Emang sih kalau misalnya kan? Apa sih namanya helix tuh biasanya 6 bulan lo baru kering ya, banget. Katanya. Tapi ini aman sih, enggak tahu ya. Iya, dan biasanya kalau yang kecil ini emang kayak enggak terlalu sakit. Terus udah gitu, yang penting gue rutin. Kayak kemarin gue pas awal-awal ganti tuh sempat ngerasa kayak panas banget telinga gue. Ternyata karena gue kurang kompres. Bukan diomongin orang? Oh enggak, itu sering, rutin. Okay. Jadi gue kompres dia pagi pakai air anget sama garam. Pakai kapas gitu loh, gue bersihin juga rajin. Malamnya baru gue pakai minyak minol itu supaya aman kan, gak bengkak gitu? Enggak sih, gue so far gak bengkak sih. Oke. Okay. Karena gue rajin bersihinnya ya. Kalau nggak tahu, pokoknya jarang jorok deh kalau udah begini. Oke. Okay. Udah kan? Oke. Okay. Cakep banget. Of course. Oke. Okay. Jadi ini udah hari, ini udah minggu ketiga dari piercingan yang di The Paris yang di PVJ itu. So far sih aman-aman aja ya. Aku nggak pernah ngerasain bengkak atau macam-macam karena aku rajin pakai minol dan sering dikompres air hangat pakai garam juga, itu ngebantu cepet kering. Cuma mungkin kendalanya itu kalau misalnya tidur ya masih sakit kalau misalnya ngadep kesini. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya pegel ya, tapi ya mau gimana karena yang ini masih agak sakit. Jadi walaupun dia ya dibilang udah kering kan nih, udah bisa kayak di maju mundurin gitu loh. Kalo waktu awal-awal kan gak bisa ya. Jadi itu feedback dari aku setelah 3 minggu ya. Oh ya, buat yang pertama kali banget piercing gak usah takut, karena
sebenarnya sakitnya tuh kayak cuma sekitar 5 detik aja ya. Nah, setelah itu ya paling kayak panas, nyut-nyutan gitu. Selama setengah jam udah hilang. Jadi buat kalian yang mau piercingan, gak usah takut. Karena gak sesakit itu kok. Oke, jadi mungkin itu aja video dari aku ya. Kalau misalnya video ini membantu, tolong like, comment, dan jangan lupa juga buat subscribe. See you in the next video. Bye.